yang hari Kamis sendiri dari terlapor apakah udah ada konfirmasi akan hadir atau seperti apa? Ya untuk kemarin untuk dari surat yang kita layangkan ya untuk saudara R sudah menerima. Ya. Seperti apa bu hasilnya? Apakah menemukan barang bukti baru di sana atau seperti apa? Ya. Baik kemarin penyidik kemudian tim IDENS lokasi kejadian tindak pidana yang dilaporkan oleh saudari R. Ya, kita mendapatkan CCTV. Ya, CCTV yang bisa menjadi barang bukti jelas, ya. Siapa melakukan, kapan, di mana, kemudian siapa pelaku, siapa korban. Nah, nanti kita bisa menjadi barang bukti jelas. Memperjelas kasus yang dilaporkan oleh saudari kita. Baru sementara baru CCTV ya. Ya, untuk sementara itu saja. Nanti yang lain-lain saksi-saksi pasti kita minta keterangannya. Ibu untuk yang hari Kamis sendiri dari terlapor apakah udah ada konfirmasi akan hadir atau seperti apa? Ya untuk kemarin untuk dari surat yang kita layangkan ya untuk saudara R sudah menerima. Ya. Tapi untuk konfirmasi datang atau tidaknya nanti kita bisa lihat nanti hari Kamis. Bu ada pencekalan nggak bu saudara R? Ya untuk sementara ini belum ada ya karena memang saudara R itu masih saksi yang diduga. Jika memang saksi itu menjurus atau semua bukti kemudian saksi-saksi sudah menuju beliau semua itu bisa ditahan. Bu kemarin saat Bu ini kan berarti kan jadi korban karya tempe. Ada ini nggak sih dari kepolisian mungkin ya untuk sementara ini saudari kita R ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kemudian dari kita tetap pantau untuk pengamanannya atau kejadian-kejadian yang menimpa beliau jangan sampai terulang kembali. Untuk pendampingan psikis sendiri psikolognya seperti apa bu? Ya jadi dari kita tetap memantau pak. Jadi kita terus berkomunikasi untuk tidak terjadi lagi yang dialami oleh saudari. Berarti ada pendamping psikis ibu? Bu ini kan ibu ini. Ibu ini kan kalau dilihat dari foto-foto yang tersebar kemudian sudah dikonfirmasi juga bahwa Lesti sekarang mengenakan gips ya di lehernya. Itu dari pihak kepolisian Jakarta Selatan sendiri seperti apa sih Bu melihatnya bahwa memang ketika Lesti datang ke sini melaporkan pada Rabu malam apakah memang sudah terlihat luka di bagian lehernya atau seperti apa Bu? Ya untuk sementara ini kita nanti koordinasi dengan penyidik ya. Untuk semuanya visum yang akan menjawab. Itu adalah barang bukti yang jelas untuk memperjelas suatu kasus yang dilaporkan. Ya, apalagi mengenai KDRT yang dilakukan oleh yang terdekat, terutama dari keluarga inti, suami, istri, dan anak. Katanya saudari L juga katanya nggak mau tinggal di rumah karena trauma. Nanti kita dalam itu. Bu, mungkin ini kan pasti kan udah pulang ibu, ada rencana untuk kembali lagi? Udah. Jika kita meminta lagi keterangan, berarti kita butuh keterangan yang jelas. Jadi kita bisa meminta kembali, Mbak, untuk keterangan-keterangan untuk memperjelas kasus yang dilaporkan. Pas setelah TKP kemarin, apakah benar saudara R itu ada di rumah tersebut? Ya, untuk sementara kita kemarin itu adalah kewajiban kita sebagai penyidik untuk cek TKP dan olah TKP karena memang itu untuk melengkapi bintik yang punya kita.